Para jemaah saya dekti yang hormati dan dekti yang muliakan. Alhamdulillah tiang pulunggung sami masih dikicanin sehat kesempatan si Allah subhanahu wa ta'ala lubar ngadak ngiring ngaji ujung majelis talib kemari insya. Mudah-mudahan pulunggung sami adik tetap sehat istiqomah dalam ibadah, amin ya rabbal. Para jemaah sedekat yang hormati dan dekat yang muliakan, pelukum sami sahadir ngaji niki insyaallah dari ahli surga. Dengan salumbar ngaji taharaman sidi-sidi Allah awak nek tegintur isi api neraka. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayat Zura ila utaqa illa minan nar falyanduril muta'allimin. Sai milenga dengan satebebasan ile api neraka bahasa Nabi. Sai milenga tele cingakin pedasan. Serminan ingat ruwun dengan sawah bebas ile api neraka maka sahabat bebasan sai ya Rasulullah dengan sebebas ile api neraka. Falian zuril muta'alimin ingat dengan selapak ngaji. Dengan selumbar ngaji adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Dina tekintur-kintur awak misi api neraka apabila kira ngaji yojok tu tempa segit tempa doang bet-bet segit mut kira ngaji taharaman awak tekitur isi api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin, makin bau ngaji jukti niki adalah petunjuk hidayah Allah subhanahu wa taala. Para jemaah sedaya yang hormati dan sedaya yang muliakan, mukaring ti amalan makin apa sama tilik taman surga niki. Ilik taman niki arak buah-buahan, ibu. Napi ruang buah-buahan niki ilmu. Ilmu niki adalah buah-buahan. Saya yang baik, yang petik makin ilik majelis talim atau taman surga. Kira-kira ilik onek yang nyimak ngetan arak bau, ibu. Telek-telek keluar, ngangkut-ngangkut dan ditekan. Yang nganggut disik ngandur, datu nganggut disik paham. Oh, alhamdulillah buat ngandur disini. Ini para jemaah sadewati yang hormati dan dewati yang muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebasa Lailata usriyabi ila sama awsani rabbi bi khamsati asyain. Bahasa Nabi waktu selalu Isra' wal Mi'raj, Allah Ta'ala berpesan tipa aku dan umat. Lima pesan dari sida Allah Ta'ala tipa itu. Bira ibu? Lima. Bisa pertama pesan Allah Ta'ala tipa Nabi Muhammad waktu selalu Isra' Mi'raj. Apa pesan Allah Ta'ala? Nabi manik kesida Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, para umat, gih watum ala tahajud fa'inna nasrata gih ma'aqiyamin lain. Pertama pesan Allah Ta'ala hendaknya para umat, wahai Muhammad, wadum ala tahajud girang-girang tek pada sembahyang tahajud. Bu, pemesan nenek girang-girang gawe sembahyang tahajud. Wah, sembahyang tahajud tibian ibu. Kembali manik desida Allah baik.
Gih, karena pertolongan Allah niki bagi dengan segirang tuwe sembahyang malam. Saya girang tuwe sembahyang malam biar tertolong isi Allah ini apa jaduan pekayunan kemilik ya, cita-cita ada cita-cita ibu ada angan-angan ibu ada kemilik ibu menarak kemilik apa milik apa milik sebut keluhi kemilik marah aku dimilih sembahyang tanya tak yebeng ya manik Allah Ta'ala panjang senu siri rapat jok aku manik Allah Ta'ala bin nawabin innal abdi sesungguhnya hambaku ya taqarrabu ilayya bin nawabil panjang senu siri rapat jok aku dengan gawe sembahyang perkara sunnah sembahyang sunnah apa si terapat jok nenek sembahyang sunnah dek sak wajib mun sak wajib jawab wajib barara nipu buat milih si terapat kancu nenek milih rapat atau milih jawab si terapat atau si terjawab memilih si terapat gawek sembahyang sunnah bila pacu arahan ibu-ibu buat ketua-tua amaran mun aku di pacu dia masih baca mesti dia nak kena pira ya pacu pira karena duwe duwe sembahyang malam karena pertolongan Allah bagi orang yang senantiasa sholat ya tahun paling rapat yang perunggu kaca nenek waktu tengah malam ya tahun makbul doa untuk tengah malam maka pelunggum sami mun bau ja ibu saling duduk kanci selaki an saknina duduk semama mun berjulu tuwe saknina saknina duduk semama namun berjulu semama mal ni hai surut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi basir Nabi rahimallahu rajulan sangat disin terkasih sayang dengan sakembe koma minal laili satuwe sembahyang malam pasallah sembahyang tengah malam lagu sanikman sembahyang basir Nabi wa aikadam ra'atuhu ni sembahyang mesa menduduk senina basir Nabi bapak-bapak apa? Wah duduk senina duduk sembahyang wah melek sembahyang malam wah duduk senina kemalam ni wah duduk wah kunina nu duduk nu melek dengan ni lain-lain pun melek tengah malam ya berduduk lagu dek berduduk dek berduduk sembahyang berduduk bergagah hei bapak tuwe semalam bergagah-gagah duduk senina tuwe sembahyang ya bahasa Nabi sai-sai dengan mama tuwe setengah malam wahai kosong ra'atuhu mun petuwe senina mun duduk senina berminta duduk senina bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in abad natuha bil mai wajhiha ay wajhaha gih muye bahasa Nabi amun seka tuwe senina no bahasa desida Nabi mendemakan air gih dek sirah menjaan ketisan ibu nah iya tak tersuruh si Nabi bapak-bapak duduk senina tuwe sembahyang mun sida berjudu tuwe bapak malek demak kait mu ketis semua wajhiha wajah ketis semua nenek sirah mun kadang-kadang amamu penedan-penedan batik milik sukih bapak lagu dit kira tuwe sembahyang malam sulit so, warahimallahu ta'ala
zaujuha. Menopun sebalik bahasa Nabi, terkasih sayang, teman, terkasih sayang si Allah Ta'ala dengan ini satu es berjuru tengah malam. Mododok semama berbeda barantan sa duduk sedina namun tu tuwes berjulu sama wang duduk semama tuwes itu boleh boleh marah apa arah ibu kadeh sedikit biar kira duduk sedina kerana semama tuan guru isi mu ini tuwes sangka nini tuwes berbintah nasik ngonik berduduk nangka mukdemak nini naik mok mana-mana nuni nini ini nini mukdemak petis mok mana-mana nini ini nini nimpuk mok mana-mana gerik-gerik nini ini musandu tae nini lelainan tuwes bayu mama nini jadi nini tuwes sipin ah, ini para jamaah Allah Ta'ala wasiat yang gawe nak tendek. Niki para jamaah sembahyang tahajud niki bahasa Nabi alaikum biqiyamil laili fa innahu da'us salihin. Alaikum nggih biqiyamil lail bahasa Nabi hendaknya kalian bangun wahai umatku. Tengah malam tuwe sembahyang tahajud. Nenek kalah isi manok tengah malam munggu. Iya, enggak bahasa seh. Hai aran ulama aran sopo ulama niki aran hai aran niki sakarang dua sia jok bije Luqman Hakim. Ya bunayya la tanamu fil lail waddiku yunadi fi kulli lail. Apunin beliau la tanami gini dek baik tedam kemana waddiku yunadi fil lail manok tengah malam ngungkung jam pira ngungkung manok ini jam telu jam pa ngungkung arul meleh manok. Ini kembi namun ngukum manok niki bahasa Nabi namun ngukum manok ia tanda malaikat tentu ia tanda malaikat kan ia kembi malaikat tentu ia boyak dengan satu sebab yang mana aku kaya dengan saya ipi manok sendiri manok aja malaik ipi ini nembuh kan baru ini alaikum biqiyamil lail. Adem siapa dia tuwe sembahyang ma? Fa innahu da'us salihin. Karena solat malam niki adalah ye pegawian dengan soleh. Ilim jadi dengan soleh tu. Sembahyang malam. Ni sembahyang tahajud niki adalah ni ye sembahyang tahajud niki adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye kewajiban bagi dengan para nabi. Amun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mewajibkan diri nabi aran sembahyang tahajud. Da'u salihin qablakum minal anbiya wal auliya. Ye pegawaian para wali. Ya, pegawaian dengan soleh dengan sekirang tuwe sembahyang tahajud. Angka silak pelukum sami amut milih jadi dengan sa nggih kayun jadi dengan sukses dunia akhirat silak ya ngiring sembahyang malam. Insyaallah nggih amin ya rabbal alamin. Namo para jamaah sadaya yang hormati tahajud niki sembahyang sunat ilik umat Nabi Muhammad sunat Nabi niki sunah muakkad. Lagu amun Rasulullah mewajibkan diri sembahyang Nabi Muhammad mewajibkan diri sembahyang tahajud. Nabi jari ni tidak apa jari. Jari Nabi. Nabi nak dosa ni. Nah.
Rasulullah niki maksumu wana minas zunub. Nih terjaga anilik dos. Lagu Rasulullah niki amun sembahyang malam ikut sampai bengkak cokor. Izin anjeng sembahyang malam. Ada dengan pak naik niki bu izin ngajak sembahyang sunnah. Arahan pak naik lagu. Lalu jebaket mu ijak sisuk. Nanti terese. Terese ya. Pak isi gara-gara gua lalu jebak. Amu Rasulullah pak cokok niki isin sampai isin sembahyang sunnah. Silak makin dakaan pokok dakaan dek pak silak para Rasulullah lalu pokok segirang sembahyang tahajud. Niki pemesan Allah taala. Wa kun aisan minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Yang kedua pemesan Allah taala jok tiang peluguh jari panjang umat Nabi Muhammad nenek berharap ojok kanjen manusia amun berharap lahai litia berharap iya kana abudu wa iya kana ojok Allah lahai tiak tiang peluguh sami nyembah ojok Allah litia ngide ibu amun ngide hai litia ngide amun berharap hai litia berharap. Nenek berharap jauh kancin manusia. Kembik manik kesida Allah. Lain safi aidihim syai'un. Karena manusia dengan lain niki. Mutharapan pada tatnik berdua ibu. Sila. Luik dengan makin berharap jauh kancin manusia. Manusia berharap kepeng. Kepeng apa mengharapan? Kepeng macam. Nih, milin lalu berutang. Kepeng. Dan milin utang perang. Milin utang macet bawang langsung gi fixin mok kadang-kadang dengan selain dia berutang niki berharapan berdiri dia tepi berutang lagu apu nin dengan saat dia berutang sepi tuku maaf dek kape berutang ni engah si dulu lalu utang dek miniknya arah dengan hawa terkena mana ibu? Maaf PKP berutang si dulu ni. Lui utang wah ni aku ni. Main sahur julu mati. Niki amun berharap wajak manusia. Lagu amun Allah li berharap insya Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah di nikah janji. Pasti amun Allah ta'ala. Lagu amun manusia janji dia nitik. Baik, peluguh yakin lalu belum tentu tapi belum tentu tiada tapi takak terjanji lemak kepe menek tak lemak pe menek lalu jek balik koyak aku ni tenara salamat telur apa wasiat Allah waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya daik manik Allah nenek baik cinta ojok sak selain aku manik Allah ta'ala engan aku lain miak tulang manik Allah ta'ala engan aku sak cinta ojok kamu melebihi cinta kamu ojok diri ya ibu ya ketua makin hai paling rapat dan gila itu ibu Allah sak kedua saya paling rapat dan kaji itu Nabi Muhammad SAW. Hai paling rapat dan kaji itu Allah dait Nabi Muhammad. Hai kena semama paling rapat tak? Mau mati mana tiang pelunggu mau milu mana? Aku je semama akan rapat dunia. Ya Allah, bermati tiap puluh gom sami berbir-bir kecinta semama menuai lalu tubuh tu. Narak lah cerita. Ha? Tu nak di dalam kubur kenal. Dia narak. Hai, hai, hai para diri. Mun aku jasa paling rapat dan pakaian. Dui bandar. Ni kelamin, maaf. Ibu sapu kadu makin ikin. Dia yang ipik selama-lama.
Amuk mati dia. Hai ente kadur lemane. Ampuraya dari ente pakaian sa paling rapat kati itu. Ndek kelambi, ndek selewo, ndek kecopok niki amuk mati tiang pulunggum sami yang terlepas pakaian niki. Sa paling rapat kati itu adalah Allah. Sa paling rapat kaca pelunggum adalah Allah. Yang kanitik lupa Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ingat nenek, nenek lu lalu ingat tojok keluarga. Ingat Allah Ta'ala. Ingat pelunggung terkalian. Ingat juga Allah. Ingat isi Allah. Salam merempah terapa ibu nabi pemesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib tahid pi talabil jannah. Pada bersungguh-sungguh pintu surga. Ibu, sungguh-sungguh pintu surga. Melih tambah surga. Melih. Bersungguh-sungguh nanti apa? Biar taman surga makin majelis talib. Sai-sai lalu tuntut ilmu bahasa nabi semakin goyah sur. Man salakah bihi tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sai-sai lalu pete ilmu goyah ilmu tuntut ilmu beta pengajian lumbar maka sahalallahu lahu ngi bihi tariqan ila jannah. Yang temuraan si Allah menuju surga. Nih nak sulit lemak tiang puluh gua jok surga dengan sekira ngaji niki. Besunin waktu dalam surga tau. Yang penamut ngaji jelas-jelas tadi saya jelas tamu surga. Ni ke ngemek-ngemek. Maca nak jap. Pokur kincu. Nih dia pergi ke kincu kau pengen orang. Mencari apa? Apa kicu semua? Ayah, ada tambah lek dia kena. Hah? Apa? Ada sembilan ni, di balu-balu ni. Hah? Ada apa tu? Di nara sebinya? Ada mengkagok tu? Ah, mana ada pengajian? Jelapas tak nampak. Ini begitu lalu. Gede tak tengah lalu. Uli berkicu dia berkicu lagi gede ha. Apa lalu tak berkicu? Kalah lah semangat barang ini tak nelan penuh. Lalu, awak biar berkicu, nak aku tepi dengan kicu niris. Nah biasa biasa. Bopor ke bopor, eh? Nah bopor lagu nenek molek lalu. Kepopor jas, ya, 10 senti popor lah. Kepopor tembok pun tak plester. Nah, sudah tahu aja ini. Endah ibu amun kiram tiang pulunggum sami buduk buduk binti ini. Amun kiram buduk jadaka atau di kepopor ada teman dengan tele. Sila tunggu tunggu teman tele ni. Ayo paling teman tele. Paling kena teman. Mudah-mudahan nabi sampai yang bermanfaat gini dan barokah. Mudah-mudahan berdaya lemah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.